Oke, kembali lagi dengan gua Suhan di sana. Kali ini gua akan mainkan Street Fighter lagi dengan karakter Guile di survival ya. Agak susah sih, tapi oke aja kita tes aja berapa kemampuan, seberapa banyaknya kita nge-kill gitu. Oke, langsung aja check it out, guys. Oke, survival ya dengan Guile. Guile. Oke, kita pakai yang warna yang lain aja deh. Oke, first fight. Kita akan melawan Ken. Oke. Untung aja kita pertama-tama udah melawan Ken. Yang susah dihadapi di survival. Tuh, kena kita, guys. Wow. Oke, KO guys di fight pertama ya. Mission complete gitu ya. Ini baru permulaan, Guile. Mission complete kamu bilang. Oke, go Ken. Oops. Oke. Agak susah ya skillnya. Oke, okay, KO ya di permainan kedua. Gua agak berani bilang gua akan jauh dari pertarungan gitu, karena memang agak susah juga ya untuk pakai Guile gitu. Oke, okay. Kena ya dia. Kena guys. Banyak juga guys. Oke, pertandingan ketiga saja kita udah menghabiskan banyak darah gitu guys. Kita akan sampai ke berapa pertandingan kita juga bingung guys, soalnya baru pertandingan ketiga kita udah menghabiskan begitu banyak darah gitu guys. Oke, okay, KO CC Viper guys. Mission complete. Pertandingan selanjutnya kita melawan Guile. Oke, selesai guys di pertandingan kelima ini. Dan kita akan melawan di pertandingan keenam dengan separuh darah guys. Gue juga penasaran sih, gue pakai Guile ini ya sampai bisa sampai berapa sih gitu. Oke.
Sialan. Oke, okay, KO juga si Dalsim, guys. Setiap perannya kita habis darah ya, guys. Wah, susah banget ini kontrolinya, guys. Beneran. Amit-amit susah gitu. Okay, mati juga guys si Chun-Li guys. 6 pertandingan kita udah hampir mati guys. Gimana selanjutnya ya guys? Mana Blanka lagi? Oke. Okay. Agak ngeri-ngeri sedap ya guys, agak ngeri sedap. Permainan Gal memang mungkin ya. Kalau gua sih memang mungkin harus menjauh ya karena skillnya udah susah dikeluarkan gitu. Oke. Okay. Oke, okay, selesai si video guys. Mission complete. Who will come out on top? Yin. Oops. Oke, okay, KO juga si Giyun guys. Kita juga hampir KO di sini sih. Pertandingan ke-11 ya guys, pertandingan ke-11. Kayaknya ini terakhir dia. Kita enggak bisa bertahan lebih jauh lagi gitu guys. Tuh, kita kalah guys. Oke, okay, KO juga si Rose. Dan sekarang kita akan beralih ke pertandingan ke-12, guys. Darahnya bisa simpan sedikit demi dikit ya, guys. Sedikit demi dikit. Oke, okay, kena. Kombonya ya, kena kombonya.
Okay, KO juga si Poison guys. Sekarang kita akan beralih lagi sedikit demi sedikit, kita akan beralih ke pertandingan selanjutnya guys. Biasanya sih pertandingan gempal belas yang 14 yang agak susah ya guys. Sekarang pertandingan yang selanjutnya adalah pertandingan ke-14 guys. Yang ini yang mungkin agak susah sih pertandingan ke-14 ini. Gak kena lagi. Gak kena dua kali. Oke, selesai juga si Cody guys. Untuk pertandingan 14 ini adalah melawan Cody guys. Jadi agak-agak rada-rada enak sih gitu. Wow, sagat guys, sagat. Oke, selesai ya guys, sisa agak selesai. Mission complete. Wow, Ryu. Tekan dia guys, tekan dia. Oke, selesai juga si Ryu guys di pertandingan ke-16 ini. Ternyata banyak juga ya gua menangkan di survival dengan Gailin guys. Gak nyangka juga sih gua. Lihat lagi, kena dong. Yang kena. Banyak banget nih guys. Alah, mati kita guys, mati guys, mati. Ternyata cuma sampai ke-17 ya. Pertandingan ke-16 win aja guys. Oke guys, sekian video ini gua perbuat guys. Mudah-mudahan dengan ini bisa menghibur kalian guys. See you the next videos guys.